Sama orang? Hah? Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel guys. Selamat datang kepada mereka di dalam channel Uncle. Ini adalah channel berbentuk video reaction story trending dan juga video reaction review. Dan Uncle adalah sebagai Uncle Reaction di dalam channel ini daripada Sabah, Malaysia. Oke, okay? So kepada mereka yang sudah like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel Uncle, Uncle ucapkan jutaan terima kasih kerana anda sentiasa menyokong dan mendukung channel Uncle. Alright, so pada kali ini, di dalam video ini Uncle ingin berkongsi yaitu satu video. Lain daripada lain ini kali kita buat lain daripada lain yaitu cerita tentang seram. Oke, okay, jadi berdasarkan kepada apa yang kita lihat, mungkin anda, Uncle, ada beberapa pelbagai pengalaman-pengalaman seram, ya. Jadi Uncle tidak mau kongsikan pengalaman seram Uncle, tetapi kita akan react kepada satu di dalam channel ini di mana ia memaparkan konten-konten secara seram guys. Jadi kita akan sama-sama saksikan. Dan video ini adalah daripada channel yaitu True Horror Stories guys. Merupakan satu YouTuber ni daripada Singapura. Okay, ini channel ini daripada Singapura guys. Ya, jadi jom kita sama-sama saksikan apakah cerita-cerita seram di dalam video ini. Jom guys. Oke. Okay? Jom. Malam-malam pergi jogging, guys. Kenapa malam-malam mau pergi jogging? Rasu cantik. Oke. Okay. Oh. Ada berkelip-kelip mata, guys. Oke, okay. Renggangan. Selalu ramai. Nanti kosong pula. Ah, jam 12. Empty besar. Ada teman guys. Sama orang. Wih. Aku yang penat guys, penat mendengar dia punya dengusan apa ini, dia tengah berlari itu. Tapi macam benda-benda dikejar guys, macam ada tentera, macam tentera, seorang tentera komunis, samurai. Hai, tidak tahulah betul ke tidak tuh guys. Cepat. Bismillah, ya Allah.
Woi. Bikin terkejut, guys. Lari, 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 lari. Cepat. Oh. Woi. Guys, ini satu benda yang bikin kita terkejut, guys, tentang cerita dikejar oleh satu tentara samurai, ataupun sebab dia berpakaian lengkap seperti seolah-olah sebagai seorang askar, guys. Jadi, wah, oke. Tapi ini sebenarnya cuma konten lah, guys, kan? Kalau kita tengok ini, tapi dia macam real lah, guys. Oke, jadi kita akan tengok lagi, guys, apa lagi yang menarik di dalam channel True Horror nih, guys. Oke, kita tengok apa lagi yang menarik di sini, guys. Oke, kalau kita lihat di sini, kita akan coba cari lagi, guys, apa lagi yang membuatkan populer, ya. Dari itu jogging. Oke, kita pergi kepada ini. Alright. Kita pergi kepada cerita tentang true horror stories. Sleep paralysis, guys. Oke. Jadi kita akan lihat macam mana cerita seram nih. Oke. Alright, jom, guys. Oh, tengah sembahyang, guys. Satu tengah main telefon. Oke. Apa yang terjadi? Oke, letak telepon. Mata berkelip-kelip. Apa itu, guys? Apa itu? Apa itu? Kelip-kelip mata. Jadi, guys, satu benda yang buat Kanangka terkejut, kan? Terkeluar suara-suara yang buat Kanangka rasa terkejut tuh. Jadi, ini adalah satu benda yang walaupun dia nampak konten, tetapi ia memberikan kita satu perasaan menyeramkan bila kita melihat dari segi penggunaan music dan juga penceritaan, jalan ceritanya tuh, guys, yang membuatkan kita rasa wah, walaupun rasa benda tuh takut, tapi kita mau tengok, ada perasaan mau tengok lagi, guys. Jadi ini satu perkara yang sangat bagi Uncle, sebenarnya Uncle ini takut tapi mau juga mau tengok perkara-perkara begini, kan, sebab ialah tentang cerita seram ini pun memang Uncle sangat meminati. Jadi kamu boleh pergi ke channel True Horror Stories ni, anda boleh lihat pelbagai konten-konten, video-video seram yang dibuat olehnya, sebab ia sangat satu benda yang sangat menghiburkan dan juga memberikan rasa perasaan yang membuatkan kita selalu untuk menilai, beginikah sejauh ketakutan kita itu, guys. Jadi itu sajalah yang dapat Uncle kongsikan di dalam video reaction Uncle pada kali ini. Jadi terima kasih kerana menonton bersama dengan Uncle di dalam video pada kali ini. Ini adalah cerita tentang seram, reaction tentang seram. Okey, mungkin ada beberapa pelbagai kisah-kisah seram mungkin di peringkat anda, mungkin daripada Uncle. Anda boleh turunkan komentar anda, komen-komen anda di bawah deskripsi Uncle ini. Mana tahu anda mungkin ada cerita, ataupun mungkin anda ingin merequest ataupun suggested untuk kepada Uncle
untuk kita reaction kepada cerita-cerita seram sebegini rupa. Oke? So, itu sila daripada Uncle. Memang sangat teruja. Dan juga ada benda yang bikin menakutkan. Oke, best. Oke, itu saja daripada Uncle. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Kita jumpa lagi. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Cerita seram deh ini, guys.